Halo mam, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Pagi hari ini aku awalin dengan mau metik cabai dulu ya mams. Jadi ini tuh cabai di pekarangan rumah aku. Nah, aku tuh mau bikin sarapan. Jadi karena kebetulan stok cabai aku habis. Dan ini cabai aku tuh sebenarnya belum merah gitu ya mams. Jadi masih hijau-hijau seperti ini. Tapi aku butuh nih mams untuk bikin telur, jadi ini aku mau petik beberapa bagian aja, nggak terlalu banyak ya. Jadi karena memang ini warnanya juga belum merah banget ya mams, jadi ini masih hijau dan aku petik sekitar 5 buah aja, ini cukup ya mams. Nah ini dia satu lagi. Oke, aku cuci dulu ya. Dan langsung aja yuk kita ke dapur. Dan hari ini aku mau kasih tahu mams, Nabel punya peliharaan baru nih temennya. Namanya si Embul. Ayo Embul ikut ke dapur. Dan ini seperti biasa dia mau ikut ke dapur ya. Ini tuh masih kecil banget kucingnya mams, dan gak tahu ini datang ke rumah. Jadi ini dipelihara gitu ya, kita pelihara si Embul. Hari ini aku mau bikin sarapan simple, dan ini aku pakai 2 butir telur aja karena kebetulan ini telurnya besar-besar, mam. Dan aku pakai daun bawang untuk pelengkapnya. Jadi di sini mau aku pecahin dulu telurnya nih. Oke, aku mau irisin daun bawang dan juga cabai yang tadi aku petik itu ya mams. Jadi ini aku pakai daun bawang aja sama cabai, karena menurut aku kalau dadar telur itu pakai daun bawang sama cabai aja tuh sudah enak gitu ya mams. Dan di sini untuk bumbunya aku cuma pakai garam, terus aku pakai lada bubuk dan tentunya juga kaldu jamur ya mams untuk penyedapnya. Oke, aku masukkan dulu garamnya, ini sekiranya aja ya, secukupnya. Terus aku masukkan juga kaldu jamurnya, ini juga sedikit aja. Selanjutnya aku masukkan lada ya, tadi sudah aku masukkan, dan ini aku aduk sampai dia tercampur merata. Oke, langsung aja kita goreng yuk mams. Dan ini aku tuangkan sedikit minyak, dan minyaknya sudah panas ya, langsung aku masukkan telurnya. Dan ini aku baurkan dulu ke sisi kiri kanan supaya nanti daun bawangnya itu merata gitu ya mams, kena ke semua ke bagian telur. Yuk langsung aja kita balik ya, dan alhamdulillah ya nggak hancur gitu. Oke, ini sudah matang mams, dan langsung aku potong-potong. Ini tuh simple banget ya, sarapan aku sudah siap nih, sudah jadi, dan aku mau sarapan dulu ya mams. Oke, setelah sarapan nih mams, aku mau share nih rutinitas atau body care rutin aku ya mams. Jadi ini tuh body care rutin yang aku pakai. Ini tuh dari Scarlett Whitening ya mam. Jadi ini tuh ada body scrub, ada body shower, dan ada hand bodynya juga. Dan aku pakai rangkaian 3 macam ini. Untuk body scrubnya aku pakai yang Romansa ya mam sini. Dan ini tuh body scrubnya itu nggak sakit ya. Jadi pas kita aplikasikan ke kulit, ini tuh nggak sakit. Jadi enak aja gitu mam pas saat kita pakai, karena body scrubnya tuh halus dan benar-benar nggak sakit di kulit. Dan ini tenang aja ya, sudah ada BPOM-nya, jadi itu aman banget kalau misalkan kita pakai si body scrub ini. Oke, langsung aja yuk aku mau aplikasikan, sekalian aku mau me time aku ya. Dan aku mau pakai body scrub sama ini si shower scrubnya juga.
Nah, untuk sawet scrubnya sendiri juga ada butirannya ya, Mam. Yuk langsung aja aku kasih tahu cara penggunaannya ya, Mams. Oke, di sini aku mau ambil sedikit untuk body scrubnya. Nah, ini tuh dia atasnya itu dilapisin aluminium foil gitu ya, Mam. Jadi tuh aman banget. Dan aku ambil sedikit, terus aku oleskan ke tangan aku nih. Dan ini digosok-gosok aja ya, Mam. Seperti ini cara pemakaiannya. Dan ini tuh benar-benar nggak sakit untuk scrubnya gitu. Kan ada ya yang sakit, tapi ini tuh benar-benar nggak sakit. Aku aplikasikan ke kulit aku. Nah, ini aku gosok-gosok dulu. Oke, di sini aku mau diamkan 2-3 menit dulu ya untuk body scrubnya ini. Dan setelah 2-3 menit, lalu aku bilas dengan air. Dan ini dia ya, Mams, hasilnya before dan afternya setelah aku pakai body scrub dari Scarlett Whitening. Hasilnya lebih cerah gitu. Oke, selanjutnya di sini aku mau pakai shower scrub dari Scarlett Whiteningnya juga. Ini yang pome gitu. Dan ini aku balurkan dulu ke seluruh tubuh aku atau ke seluruh tangan aku. Dan untuk shower scrubnya sendiri, di sini ada butiran halusnya yang berfungsi untuk mengangkat kotoran secara maksimal. Jadi tubuh kita tuh dibersihkan secara maksimal ya dengan shower, dengan butiran halus dari shower scrub. Dan ini aku bilas lagi nih, Mams. Dan tanganku tuh lembut banget ya setelah aku bilas seperti ini, karena memang ada kandungan vitamin E-nya, jadi berfungsi untuk melembutkan dan menutrisi kulit. Dan kalian bisa lihat ya perbedaannya, yang satu nih yang sebelah kanan gak aku pakein, dan yang satunya ini lebih cerah gitu. Oke, untuk shower scrubnya sendiri, Mam, ini botolnya tuh simple banget, bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalkan kalian mau bepergian nih, mau traveling, ini botolnya tuh anti tumpah gitu ya. Dan bisa kalian bawa nih kemana-mana. Dan Mam, setelah aku mandi nih, seger banget ya. Di sini aku mau pakai satu rangkaian lagi nih, yaitu body lotion. Dan untuk pemesanannya sendiri, misalkan kalian pesan nih, Mam, kalian bisa dapatkan dus yang eksklusif seperti ini. Dan tenang aja ya, Mam, untuk dusnya sendiri dalamnya itu sudah dilapisin dengan bubble wrap. Jadi kalau kalian pesan, ini tuh aman banget pas sampai di tempat kalian, barangnya itu tidak akan rusak gitu ya, Mam. Dan untuk satu rangkaian produk Scarlett atau satu produk Scarlett ini seharga Rp75.000 ya, Mam. Dan tapi tenang aja nih, Mam, kalau kalian pesan 5 itu bisa dapat harga yang promo ya, Rp300.000 kalian bisa dapat 5 rangkaian produk Scarlett. Dan kalian bisa kunjungin nih di Instagramnya Scarlett_whitening ya, Mam. Oke, sekarang aku mau aplikasikan nih yang terakhir, aku mau pakai body lotionnya. Jadi untuk emak-emak kita seperti kita ini ya, Mams, ibu rumah tangga yang banyak aktivitasnya juga, jadi kulit itu perlu kita rawat juga. Dan di sini aku mau pakai body lotion dari Scarlett Whitening yang mengandung glutathione dan juga vitamin E, jadi berfungsi untuk melembabkan dan juga mencerahkan kulit. Nah, di sini aku mau langsung aplikasikan ke tangan aku. Dan ini tuh cepet banget meresap ya, Mam, untuk body lotionnya gitu. Dan karena ada kandungan vitamin E-nya, makanya itu melembabkan kulit. Ini tuh cocok banget ya buat kita yang suka beraktivitas di luar ruangan maupun di dalam ruangan seperti kita ini, Mams. Apalagi kita nih suka bepergian ke pasar, kemana-mana ya, dan itu pasti kulit pasti kena sinar matahari gitu ya, Mam. Dan ini tuh bagus banget. Dan tenang aja ya, Mam, untuk rangkaian produk Scarlett ini sudah diuji dan sudah ada BPOM-nya, dan tidak diuji untuk tes animalnya tuh tidak ada ya, no tests for animal, jadi tuh aman banget. Dan ini dia ya, sebelum dan sesudahnya aku pakai, benar-benar cerah banget ya kulit aku yang setelah aku pakai.
Dan ini dia, Mam, rangkaian produk Scarlett yang aku pakai. Jadi yang mau samaan nih, kalian bisa kunjungin Instagramnya @scarlett_whitening. Dan nanti linknya akan aku kasih ditaruh di deskripsi channel aku ya, Mams. Jadi kalau kalian mau lihat, nanti cek aja ya di deskripsi channel aku. Kalian bisa lihat nih untuk pembeliannya ya, Mams. Dan tanganku ini benar-benar lembut dan wanginya tuh benar-benar enak banget ya, Mam. Jadi itu tahan seharian gitu dari pagi sampai sore. Oke, Mam, sekian dulu ya video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa ya, Mams, untuk follow atau untuk lihat link deskripsi channel aku nih kalau kalian mau samaan dengan produk yang aku pakai. Dan sekian dulu ya video dari aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.